dekat tangan saya sekarang ni ialah Gaia Memory. Gaia Memory ni ialah alat untuk berubah menjadi Kamen Rider. Kalau anda pernah tonton Kamen Rider Double pada tahun 2009 dulu, mereka gunakan alat ini untuk berubah menjadi Kamen Rider. Dan sekarang ini sedang famous dengan anime Futo Private Investigator, iaitu sequel Kamen Rider Double. Dan mereka juga menggunakan alat yang sama untuk berubah. Tapi yang dekat tangan saya ini dah rosak dan saya tak dapat nak berubah menjadi Kamen Rider. Jadi saya kena baiki dahulu. So, jom kita repair. Pertama sekali kita perlu buka skru pada belakang Gaia Memory ini. Ada 4 skru mata Phillips dan kita kena buka setiap satu. Sekarang kita dah boleh angkat bahagian belakang ni dan board dia sangat simple. Hanya ada bateri dan juga speaker. Dan kat sini ada sedikit corrosion ataupun karat. Dan saya suspek bawah bateri pun juga ada. So kita kena buka dulu bateri ni. Nak buka bateri ni kita perlu buka daripada belakang board. Ada 2 skru di belakang ni. Seperti saya jangkakan, ada karat di bawah bateri. Dan sebelah dia okey, cuma yang sebelah kiri ni ada sedikit karat. Dan bateri ni mungkin dah kong, saya akan tukar pada yang baru. Dan saya juga buka bahagian Swiss ni untuk cuci keseluruhan board ni. Untuk cuci board ni saya gunakan isopropyl alcohol 99%. Ataupun kalau anda tak ada isopropyl alcohol, anda boleh gunakan cuka makan. Tapi selepas menggunakan cuka makan, anda perlu bagi cuka makan itu betul-betul kering ataupun lap sehingga kering, baru anda pasang balik bateri. Dekat bekas bateri ni ada arahan bateri. Kat sini ada tulis positif dan juga negatif. Dan kalau tak silap saya, seller yang sebelum ni dia salah letak bateri. Dia letak kedudukan yang sama. Kalau sepatutnya macam ni, negatif dan positif adalah bersilang. Tapi mungkin juga seller tu tahu, cuma dia mungkin rasa benda ni dah rosak, so letak je lah. Ok, sekarang saya akan pasang balik dan kita akan test ada bunyi tak. Okey, dah jadi. Sekarang kita boleh pasang balik. Jadi, dah siap pasang. Jom kita cuba sekali lagi. Kesimpulannya, walaupun barang tu dah pernah ada corrosion ataupun leaking daripada bateri, benda tu mungkin dapat diselamatkan dengan kita cuci secepat yang mungkin. Jangan bagi dia terlalu lama berkarat. Sampai sini saja video untuk kali ini. Kalau anda suka, sila like, share dan juga komen. Dan jangan lupa subscribe Alan Fit Stuff. Saya nak berubah kejap. Henshin!